Selamat datang di VOA Snapshot dari Washington DC. Saya Vivit Kevin, sekarang sedang kedinginan banget. Seharusnya ini sekarang udah musim spring ya, tapi kok masih dingin gini anginnya? Oke, anyway, selama 30 menit ke depan saya akan menemani Anda dengan berita dari dunia entertainment, lifestyle, pop culture, news, and sports. Untuk yang pertama, ada apa sih di Media Talk kali ini? Snapshot Media Talk yang pertama datang dari Harper's Bazaar Magazine and Nicole Kidman's in the headlines. Setelah dia mendapat nominasi sebagai Best Actress di Academy Awards kali ini, di sini dia bercerita tentang bagaimana sih dia memilih peran yang cocok untuk dirinya. And next we can't get enough of her, Kate Middleton, si calon princess ini. Ada satu pertanyaan, is she fit for a princess? Setelah melihat berbagai pakaian dia, yes, she is fit for a princess. Lihat dong, her fashion sense, it's just so perfect, Kate Middleton. Justin Bieber mendapat 3 saudara kembar di Museum Madame Tussauds. Saudara kembarnya ini berupa patung lilin yang dipajang di New York, Amsterdam, and London. Hey Justin, gimana sih rasanya melihat patung lilin yang mirip banget seperti kamu? It's pretty incredible to see. And as you can see, I'm at least 6 feet taller than Salah satu perwakilan dari Museum Madame Tussauds mengakui mereka menjadi lebih sering membersihkan patung Justin karena muka patung ini penuh dengan lipstik dari fans yang ingin mengambil gambar dengan patung Justin. Gak bisa cium pipi Justin yang asli, cium patungnya pun jadi ya pemirsa. Talk to me, Sean. Look, I don't know who Sean is, and I don't know who you are. Di sela-sela promo film terbaru mereka, ternyata artis-artis Hollywood ini peduli dengan bencana alam yang terjadi di Jepang. Seperti Jack Gyllenhaal di promo film terbarunya Source Code. Everything's gonna be okay. I have been to Japan. I have close friends of my family who live in Japan, and it was a weird situation where we're publicizing a movie in the wake of all the things that are going on there, but I know it's been an awful time for them and it's awful to watch. Bahkan artis-artis dari film Sucker Punch, Jamie Chung, and Carla Gugino juga ikut merasakan kesedihan yang dialami oleh penduduk di Jepang. It's devastating and it's awful, and the only thing you can do is to support as much as you can on your end. But I think there's no doubt that we are in a really crazy time in the world right now. Begin your journey. It will set you free. Suami Katy Perry, Russell Brand, sedang merencanakan bulan madu kedua untuk mereka berdua setelah Katy selesai dengan turnya di Eropa dan Amerika. Bulan madu pertama mereka sempat gagal karena Katy digigit oleh laba-laba yang menyebabkan dia harus mendapat perawatan medis. Wah, tapi Katy baru selesai turnya akhir tahun nanti nih. Kelamaan ya. Pemirsa, itu dia Celebrity Wrap Up. Hope you enjoyed it. Dan selain satu ini, kita akan lihat Snapshot News Corner. Tapi tebak dulu trivia quiz yang ini.